Namo Sayani Budaya, Namo Budaya. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Dharma dimanapun Anda berada, kami mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 4720 tahun 2022. Semoga kita semua diberkati kesuksesan, kesehatan yang baik, dan juga kebahagiaan. Mengamati perkembangan pandemi COVID-19, terutama dari varian COVID Omicron ini yang semakin meningkat beberapa hari belakangan ini, kami dari Majelis Budaya Indonesia mengimbau supaya kita semua tetap tidak lupa untuk menjaga protokol kesehatan, yaitu 5M dan 1D, yaitu selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi kerumunan atau menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan 1D adalah kita selalu berdoa. Tetapi kita juga tidak perlu terlalu khawatir berlebihan, karena pada saat ini juga penyebaran COVID-19 varian Omicron ini masih belum sedahsyat dari penyebaran varian Delta, COVID Delta ini yang terjadi 6-7 bulan yang lalu ini. Tapi kita terus harus waspada supaya kita bisa terhindar dari infeksi dari COVID-19 ini. Pemerintah telah melakukan hal-hal yang baik, bahkan telah memberikan booster ataupun vaksin ketiga untuk para orang lansia, juga pada orang yang telah memenuhi syarat, sehingga penyebaran COVID ini jangan terlalu berlebihan kita sikapi. Karena imun tubuh yang baik akan muncul kalau kita berpikiran positif, kemudian kita ini sering menjaga kesehatan kita dengan olahraga yang baik, tentunya kita memiliki imun tubuh yang baik. Sekali lagi, kami dari Majelis Budaya Indonesia selalu mendukung program pemerintah dalam menjaga pandemi COVID-19 ini bisa segera teratasi. Semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kita semua ini bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Akhir kata, sabi sata bawantu sata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sangyani Budaya, Namo Budaya.